nikah beda agama itu nggak ada masalah bagi orang-orang yang memang tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidup dia. Gitu. Maka fenomena ini jangan dilihat sebagai fenomena ansi. Tapi fenomena hilangnya kecintaan terhadap Islam. Kan mereka nggak bisa menjawab alasan kenapa saya harus taat dengan Islam. Kenapa kita mempermasalahkan mereka ketika mereka nikah beda agama? Wong, Islamnya saja mereka tidak yakin. Nah, yang menjadi aneh itu kalau ada orang Muslim yang katanya ustadz, yang katanya ngerti agama, ngebelain perilaku seperti itu atau bahkan mendukung dukung itu baru bermasalah. Yang kayak gini-gini nih itu baru bermasalah menurutku.